amarah dan hutan ini yang sepatutnya tidak berlaku di negara yang aman kita, Malaysia. Ada satu yang tindakan bersih yang telah berlalu sampai ini kali kelima. Nampaknya aman dan kita dah buktikan ya, adalah perlindungan aman. Itu kalau inilah ya, caranya yang kerajaan melihat bahawa pemilihan antara kalau ini berlaku pada pemangkang, terus dia ambil tindakan. Kalau tidak, kalau berlaku pada macam baju merah, buat bagaimanapun provokasi, tidak ada apa-apa tindakan diambil. Jadi menunjukkan bahawa berat sebelah ini tidak sepatutnya berlaku, dan kita mahukan pihak yang berwajib membuatkan segala siasatan, mengambil tindakan yang tegas atas amaran ugutan ini. Ini adalah satu jenayah, bukan saja terhadap bersih, tapi atas sesiapa yang terkena dengan ugutan begini. Terima kasih. Bukan terhina. Saya... Ini menunjukkan kekejian dan betapa terdesaknya dalang-dalang yang terlibat ini. Yang lebih teruk lagi adalah tindakan ini menggunakan nama agama Islam untuk menabur fitnah dan mengugut Maria, Ambiga, Mandip dan anak saya. Ugutan kuno ini juga bertujuan menakutkan gerakan aman bersih. Konvoi bersih yang sedang berlangsung telah berjaya menyebarkan mesej perubahan institusi di seluruh bandar-bandar dan juga kampung-kampung di seluruh Malaysia. Ini telah meningkatkan banyak kesedaran di kalangan rakyat dan mengugat mereka yang menentang bersih. Sejak konvoi bersih dan perhimpunan bersih 5 diumumkan, pelbagai kenyataan berbau. Well, the photos when I match them, it looks as though it's being photoshopped from the IC. So we'd like to know how they got that. Yeah, IC, and we want to know how this person got my son's photo from the IC. Yes. Yeah, exactly from the IC. Yeah. So you think there's an element of complicity from authorities? Anything? We should suspect that. Well, let them investigate. I'll be very disappointed that within a week they do not come here. We have to keep watching. Okay.